Halo teman-teman, kali ini mari kita belajar tentang huruf A. Huruf A adalah huruf pertama dari urutan abjad atau alfabet yang kita gunakan untuk menulis dan membaca. Dalam video ini, kita akan belajar menulis huruf A bersama-sama. Setelah itu, nanti kita akan lihat 10 benda termasuk hewan maupun buah-buahan yang namanya dimulai dengan huruf A. Apakah teman-teman sudah siap? Kalau sudah, ayo kita mulai. Huruf A ditulis dengan menarik 3 garis. Bentuknya mirip sekali dengan segitiga. Coba teman-teman ikuti petunjuknya ya. Ya, bagus. Mudah kan? Nah, sekarang ayo kita coba sekali lagi. Ayo ikutin petunjuknya. Coba teman-teman tarik garisnya. Dan lagi. Nah, begitu teman-teman. Sekarang pasti teman-teman sudah bisa menulis huruf A. Apa saja sih yang dimulai dari huruf A? Nah, ayo kita lihat 10 kata yang dimulai dengan huruf A. Yang pertama, ada buah yang enak banget. Teman-teman pasti sudah pernah memakannya. Apakah itu? Ya, apel. Apel adalah buah yang huruf pertamanya dimulai dengan huruf A. Selanjutnya, ada hewan yang suka berkokok membangunkan kita di pagi hari. Hewan apa teman-teman? Ya, ayam. Ayam juga dimulai dengan huruf A. Lalu ada hewan yang biasanya dianggap galak, tapi mereka sebenarnya paling setia loh, dan mereka bisa jaga rumah. Apakah itu? Ya, hewan itu adalah anjing. Anjing juga dimulai dari huruf A. Wuf, wuf. Nah, ada buah lagi yang bentuknya bulat-bulat kecil, tapi juga enak dan dimulai dengan huruf A. Buah itu adalah anggur. Yummy! Ada yang bisa bikin terbakar, tapi kita butuh dia juga untuk memasak. Dia adalah api. Nah, ingat ya teman-teman, teman-teman belum boleh dekat-dekat dengan api ya, karena bisa berbahaya. Yang berikutnya berhubungan dengan api, karena dia akan muncul kalau ada api. Adalah asap. Nah, ingat ya teman-teman, asap jangan dihirup karena bisa bikin susah napas. Nah, sekarang kalau kita melihat ke atas pada langit yang cerah di siang hari, ada gumpalan-gumpalan putih yang seperti kapas. Nah, itu adalah awan, itu pun dimulai dengan huruf A. Ada juga yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, dan kita butuh untuk mandi, untuk minum, untuk menyiram tanaman, dan sebagainya. Itu adalah air.
Selanjutnya, siapakah kita di mata papa dan mama? Ya, kita adalah anak. Kata anak juga dimulai dengan huruf A. Nah, di antara teman-teman, siapa nih yang punya kakak? Nah, kalau ada kakak, berarti kita adalah adik. Adik juga dimulai dari huruf A loh. Teman-teman, semoga lewat video ini teman-teman lebih kenal dengan yang namanya huruf A. Jangan lupa bilangin mama untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam ceria.